gak mesti main kayak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BP. Jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita main ke kandangnya Fahmi, teman-teman. Kebetulan ditawarin sapi si metal itu, si metal putih, teman-teman. Kita survei, tapi ternyata di kandangnya ini ada yang berbeda. Nanti kita tanya-tanya si Fahmi, teman-teman. Lagi asik main sama burung darahnya. Fahmi Semok. Halo Fahmi. Ono piro iki mi nang kandang mi? Oh. Ngitung dulu lur, weh angel. Ada 15 ekor di kandang. Nah, kemarin itu aku dikirimin video sapi ini. Itu kelihatan bagus. Lah tak cek hari ini kok kurang bagus. Karena kalau modelnya bagus, ini kelihatan kayak kurang bagus gara-gara belum dicombor, guys. Ternyata nyombornya Fahmi itu sehari sekali. Cuman sore hari ya, Mi ya nyombornya. Nyombornya cuman sore hari, teman-teman, buat sapinya. Sapi-sapi di kandang ini dirawat sendiri. Kowe sing nyombori apa ora, Mi? Fahmi ini yang nyombor. Kowe dhewe apa ana sing ngancani? Loh, sekeluarga. Berarti ini dirawat sendiri satu keluarga, teman-teman. Kena apa tek mbok nyombor sore tok ora karo esok? Bahasa Indonesia ben durut ya. Kenapa? Alasannya? Sudah kebanyakan pagi nggak mau. Oh, sore ngasih makannya banyak langsung berarti combornya. Paginya nggak mau comboran. Ya. Jadi dikasih makan sore aja. Dan nek pas gue sekolah. Pas. Berarti nek pagi kayak gitu nggak ada yang di sini berarti? Ada. Ada. Ngasih makan apa? Rumput kayak gini. Kalau pagi cuman rumput berarti. Nah, ini dikasih potongan jagung, teman-teman. Cacahan tebon jagung. Dikasih cacahan tebon jagung. Yang paling jumbo ini ya, Mi ya, kayaknya. Sini dong, Mi. Paling jumbo ini. Ya. Boleh ini dibawa ke kandang LOF. Boleh, cocok harganya. Regane piro nek iki? Piro? 30? 40. Wih, 40 juta iki lur mintane Fahmi. Galak emi. Oh, ini berjenis si metal ya, teman-teman. Ucita 36, belum mbok kasih. Ini mintanya Fahmi 40 juta, katanya udah ditawar 36 juta, tapi belum dikasih, masih sayang kayaknya. Masih sayang apa batinya kurang banyak, Mi? Masih sayang. Masih sayang, guys. Tapi pakan di sidik-sidik, Mi. Oh, sore enggak? Nanti sore dikasih makan. Berarti habis dicombor langsung dikasih rumput lagi, Mi. Apa enggak? Langsung dipenuhin nih apa sedikit-sedikit kayak tadi ngasihnya. Banyak langsung. Langsung banyak ya kalau sore malam, kalau malam dikasih lagi. Berarti sing akeh kowe iki ndak wayah sore ambil malam. Jadi Pak waktu sore sama malam yang banyak ngasih pakan malah ya Mi ya. Oh, asik lho lihat sapi-sapinya. Jos gandos. Juragan muda Semok.
juragan semok. Sapinya juga semok-semok. Kita lihat. Lah kotorane iki langsung mbok buang iki, Mi. Berarti ora nimpal kok ya, langsung mbok kocor ya. Jadi kok nimpal? Lho, nek nimpal iku piye? Nek pas piye? Kondisinya waktu nimpal. Pas waktu selok ditimpal. Tapi kalau enggak ada waktu ya langsung dikocor gitu. Kowe kok celentak, Mi? Pelanggaran kowe, kena aku ngoda. Wis sami 30, Mi. 32. Huruf bati. Nah, ini yang kita survei teman-teman. Si mentalnya ini kurang mekar tapi ya, Mi, ya iki ya, wetenge. Perutnya kurang mekar, teman-teman. Jadi depannya sapinya panjang. Panjangin. Lehernya panjang, biasanya leher panjang gini tuh enggak bisa kayak leher beton kayak gitu ya, Mi ya. Biasanya kayak gitu. Ini makanya tebon jagung comborannya satu kali sehari, sore aja. Habis berapa ember kayak gini, Mi? 2 ember ini. Nah, habis 2 ember sampai 3 ember, tergantung moodnya sapinya, teman-teman. Iki nongkene semangane polake endi, Mi? Budi kok mang? Apa ireng iki? Ireng iki malah. Wis tak tukune iki, Mi. Piro? Tukone piro iki mone? Heeh. Tukon selawe. Berarti wis singongan pirang sasi? Telung sasi. Tak tuku 29. Terloro. Wis 29 padha mlakune. Wis tak kae bathe iku. Nah, ini tak tawar 29, Lur. Hitam panjang tapi sampenya mintanya Fahmi 32. Sayangnya hitam. Oh, berarti misalkan yang lain pada enggak habis, langsung dilempar ke sini. Dihabisin. Terus nek cara perutnya sampai besar kayak gitu, tetap dimakan. Wih. Yo. Bener. Sampai kayak pelendungan gitu ya, kayak balon. Jos gandos, Lur. Fahmi perawatannya. Untuk comborannya apa aja? Coba lihat. Konsentrat. Katul. Konsentrat katul, terus ampas tahu. Ampas tahunya sing banyak. Sehari ini habis berapa karung, Mi? 8 karung. Weh. 8 karung dibagi sapi 1 2 3 4 5 6 7 1 15. Berarti dok sak sapi dok rong sapi sak karung, Mi. Ono sing luweh yo. Ono sing sak sapi sak karung. Jos gandos. Aku padahal sak karung itu buat sapi 8 ekor. Jos gandos tidak murah, Mi, iki comboran. Habis berapa ini sehari buat combor aja sapi 18 ini? 15 ini. Tanya bapak aja. Tanya bapak. Ampase 8 sak, 8 karung berapa? 100 sono. 100 30 ping 8 200 200 40 240 konsentrate habis sesak sampai segini enggak habis berarti ya 100 konsentrate. Konsentrate 100 berarti 340 katule. Katule habis berapa? Kasar, Mi, katule, Mi. Ojo, Mi. Cuman buat wur-wuran biar mau makan gitu. Berarti katule yo murah siti ae 50.000. Berarti yo 390. Wis 400.000. 400.000 untuk 15 ekor. Berarti ya sekitar
25.000 mi. Padahal aku wis nggo ampas tahu akeh ya mi ya. Istimewa teman-teman. 25.000 buat comborannya aja. Berapa bulan ini? Dari pedet. 28. Lah ngenyang-ngenyang dhewe iki apa? Bapak Am sing nyang no pasar. Teko kampung. Teko kampung sing nyang sapa? Kuwi apa Bapak Am? Lah sing nganu nyanyang anem dhewe ndi mi? Sing sapi sing lam toko dhewe kok pasar. Biasane kena pasar ya melu tuku sapi ngono kok. Enggak ada. Wis kepotong. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita di kandang Fahmi. Mudah-mudahan deal terbeli buat sapinya. Kata-kata Fahmi buat teman-teman. Ngingu sapi bateni ngono apa piye sembarang sak senengem. Walah tak anut iki piye ra masuk alur. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.